bosku. Good morning. Kita udah sampai di tujuan kita yang pertama. Dan jangan lupa kita harus pakai Mascherino sama Maho Roberto Di Matteo, itu nama penemunya. Kamu udah swap? Udah. Kenalin nih namanya. Siapa kamu? Aku Salam Pesi. Aku tonjok Citra, kau. Citra Salam Pesi. Di mana? Situ. Aku nanti nyusul sana, aku pakai sepatu dulu. Oke, okay, udah. Oke. Mari kita berangkat. Lu tahu enggak gua mau ke mana? Gua mau ke mana ini? Ada deh, pokoknya lu ikutin aja dulu. Yang jelas gue pengen swab dulu supaya kerjaan kita tetap nah, bagus. Tahu kan lo, hormat pada semua orang, respect with pack. Hey, enggak dong, enggak pertama kali. Oh, siapa sih? Oh, lu emang pertama kali? Gua mah udah sering kan, kalau di lokasi sering, kita rutinitas tanpa batas. Kedua ya? Iyalah, kedua. Kan udah gua bilang. Udah beberapa kali kita. Sering, udah sering banget, hampir tiap jam. Silahkan yang paling pojok. Syahdu. Jeff Ronaldo. Kak Amanda, salam kenal kak. Boleh kak, mangga. Sorry, Kak Jeff. Jangan dalam-dalam banget ya. Ya Allah. Janita Hen. No, I'm not okay. Bisa. Hidup emang baik, tapi harus dijalanin. Hidup emang baik, dijalanin. Kakak Amanda, terima kasih banyak. Sehat-sehat untuk kakak. Menghindari panas. Panas bosku. Sama semua pemain Pupa untuk promosi sinetron Pupa. Wish me luck.
Artinya kemampuan acting kalian udah teruji loh ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana mereka memainkan sketsa musikal. Ya, kita akan mainin sketsa musikal. Tiara ikutan juga. Yes. Judulnya adalah Pacarku Ternyata Office Boy di Kantor. Tetap aja dress mau gua rindu kayak gimana juga, gua tetap di bawah. Kalau gini malah kayak jadi yasinan nunggu orang. Kamu tuh kehidupan saya ambisi, Chen. Kamu tahu kamu tuh spesial. Kamu ngerti gak saking spesialnya? Waktu kamu lahir kan di rumah sakit, tapi di karaoke. Mami tuh tahu gimana caranya ngadepin orang-orang untuk menangkap bisnis pertama. Sabar. Boleh dipangku gak? Kan kalau anak kan dipanggil ibunya. Bikin dong. Kalian salah pabrik. Kok jasnya sama? Mas Rai, aku baru ditinggal kamu ini. Kok jadi parah dong? Saya lagi kan, maaf, saya soalnya pernah juga jadi saya ngerasain. Gue bisa perang nih. Abang-abangan gue semua yang nonton, adik-adikan, kakak-kakak, tante-tante, nenek-nenek, kakek-kakek. Gue bisa perang nih, kan pakai main tombak. Jadi gue lari-larian lompatin gedung. Wow, gila. Iya, pokoknya gue udah selesai tadi. Habis. Wah, kenapa gue pencet ini? Apaan sih, gak ada pencet? Ah, ya Allah. Orang-orang kan cuma dengerin lagu pasti ya. Ya guys, jadi gue baru selesai apa tadi, tapping buat nanti live dahsyat RCTI. Terus sekarang kita semua sama pemain-pemain Pupa lainnya udah di jalan. Pengen berangkat ke lokasi syuting, tapi gak ngasih jalan, dia mulut mana, air kah? Gitu, jadi ayo kita berang. Just in the sky, in the blue, in the blue. In the blue. Bosku, semua sekalian yang sedang menonton, ya black kita ngejar waktu banget. Sekarang udah jam 5 kurang. Terus masih banyak banget scene exterior day di luar siang. Dan barusan kita ngejar buru-buru banget karena ini krimis juga, kita ngejar waktu banget. Ada scene cukup panjang berantem sama Feral sebagai pangeran. Dan barusan alhamdulillah cover gua udah bisa. Cuman tinggal adegan berantemnya doang yang belum. Habis ini kita lanjut lagi kemungkinan. Doain ya.
Jep, apa kabar Jep? Badan busuk, cup angin, pusing banget kepala. Masuk semua ada yang yang hit. Makan-makan. Makan aja atau makan. Guys, semua hari ini, aktivitas hari ini kita sudah selesai. Sudah selesai syuting, sudah selesai ke sana, sudah selesai ke sini. Tapi juga badan mulai enggak enak. Sekarang saatnya untuk cabut, oke. Okay?